Wujud di atas masalah cinta kita. Tepuk tangan kita kita. Gelaku. Nah, aku setah dulu sama senin aku. Kas binti itu. Senin aku. Gitu, berkata, angkat tangan dulu. Pegang binti, angkat tadi. Ya, aku mau nyekam. Gelaku ini, Wakano binti. Aku ditambahkan pada 18 September 2007 di Prastagi Hotel. Orang tuaku ya, Rosri Broginting ya, di Prastagi. Itu aku ditambahkan dan istri saya Tel Ambon ya, bermarga Ginting. Ya. Itu pun dan istri saya orang Nado bermarga Rosmiri, beberapa Pak. Aku beritahu penawaran warga 18 September 2007 setelah tidak jadi Kapolres lagi. Kalau Kapolres bahaya, bisa laku-laku semua kan, bisa nanti begini ada masalah laku-laku lagi. Jadi Kapolres memang pas sekali tempatkan saya di Tanah Karo 2006 sampai 2007 ya, di Tanah Karo Rendah. Pas kita bersihkan hutan pemerintah, ya, ini kita punya kampung kita, dan aku akan mencoba dengan rezeki ku berbangun, ya. Dan kalau bisa nanti pensiunnya di sini saja, ya, disukai. Sementara itu sukai. Kalau kita masih ingat dulu, ya, dulu, 4 bulan menjabat Kapolres Tanah Karo, aku bujur ibadah. Jadi ketua pembangunan gereja Katolik Santo Petrus Santo Paulus itu aku ketua. Mungkin kamu sih nggak tahu. Terutama kita ini. Dan saya kondisikan sama. Nanti abis ini aku acara KSP. Acara apa lagi nih? Pesta Perindo. Pesta Perindo. Ya, Maria yang suka. Beri tunggu, Pariti. 10 lalu namanya mancingkan sama kita mancing gitu. Jadi abis ini digiring lagi nih ya. Dari situ selesai akan ke desa Suka kampung itu ya. Ada pertandingan apa motor cross apa itu ya oleh Mas Lantar juga ya, mantan anggota DPRD. Bapak Ibu seminar sekurang ya wujud ya aku bisa diterima di sini. Aku hanya sampaikan kepada kamu semuanya sehat-sehat dan pinah. Ya. Apa yang disampaikan Bapak Kastim Ginting ini luar biasa. Kalau kita mau cari Tuhan ya di sini. Tapi di luar jangan salah arah. Ya. Tetap apa yang sampai pastor di sini untuk anak-anak, ya, si muda-muda ras anak rana, ya, harus siap-siapkan nanti April. Ya, untuk siap-siap menjadi polisi, ya, menjadi taruna, ya, menjadi taruna akpol, menjadi bintara polisi, jadilah polisi yang baik. Oke? Tepuk tangan polisi. Polisi itu baik, tapi oknumnya jahat. Dia itu punya agama, tapi dia jahat. Ya, tapi kami juga berkerana sama adikku, ya, Bredi. Tepuk tangan dulu untuk printer. Prima. Sembiring ya. Tepuk tangan untuk Prima Sembiring dulu. Ini yang manggil ini di sini kan? Ari? Rika Beru? Nah, bisa tepuk tangan untuk Rika dulu. Aku perhatikan ini, ada yang besar, ada yang manggil ini. Itu kalau tadi kalau boleh santai. Siap-siap kamu jadi taruna, ya, karena aku jamin nanti, ya, aku pensiun tinggal 5 tahun lagi, ya, mudah-mudahan berkat saya punya ikut, ya, persiapan tinggal plus 3 kan? SMA, baru pertama, umur, ah ini saya itu tanggal 4 April masuk ya? Oh, ini nanti kalau jadi punya TV nanti.
ngomongin saya. Cantik, cantik kan? Kalau cantik nanti jangan ke tugas kok. Ya, tepuk tangan dulu untuk seminar apa untuk anak purana sama psikolog dan utang. Begini, aku mau ada pesan sedikit sama kamu semuanya. Ya, ini ada di saya dikasih nats ini. Masalah kejahatan, ya. Masalah kejahatan ini kita sama. Kalau saya tidak menguasai seperti seni naku, ya. Kata orang begini, Pak Riki ini, ya. Polisi bisa jadi pendeta atau jadi romo. Tapi romo atau pendeta tidak jadi polisi. Karena apa? Beda tugasnya. Tapi tujuannya sama. Yaitu apa? Kita dilindungi oleh apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Itu aja. Kalau Pak Polisi bisa menangkap, memproses, menahan, ya kan? Kalau Pak Pendeta Romo nggak bisa kan? Cuman, baik-baik aja kau. Pergi untuk diutus, ya. Diutus apa ini? Ya. Nah ini harus kita tanya. Jadi gini, ya, di Matius 5, ayat 36, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, nah ini katanya jangan, ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Maksudnya begini, kalau kita dipukul atau ribut, kita pukul, diam saja, kasihlah yang kiri. Setelah itu lapor polisi, nah selesai. Jangan pangkas kepala kuning, sikat dulu urusan. Apalagi mau seminar, mau merit besok, ya sudah siap itu? Atau bulan lalu di Jakarta? Atau bulan lalu juga apa sih yang hotel aja? Ongkosnya kamu sendiri. Iya bisa main di Jakarta, bisa muter-muter itu. Ya. Bisa tidur di atas air, ya kan? Iya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi tidak ada lagi pang bekas kekana kuning saja. Ancian-cian cipulang. Cipulang ya. Ancian-cian. Ini Pak Komet ini saya anggap orang tua saya. Ketika saya bilang, ketika protokol bilang waktu acara yang tiga mana, kata orang suka ya dulu ya. Sambutan ke apa, tokoh masyarakat, ukur kemir, tepuk tangan kita kerina, tepuk tangan berdiri ya. Ada ibu di belakang, ukur masyarakat, apa itu? Siapa bapaknya? Itu. Jadi kita harus jujur ke orang-orang yang kita percaya. Oke. Okay. Apa ini? Nah, kebetulan saya ini seni aku, ya. Saya sudah dijadikan pembina Margas Kelima Batam. Waktu dari sini pindah Medan, pindah ke Batam. Ya. Itulah saya dipercaya untuk membentuk Margas Kelima Batam. Sampai sekarang tahu sendiri. Di Jakarta saya diikutkan. Ya. Aku bukan kalah karung, tapi KPK. Kalah petaro dan nyanyi itu sampai pinggang sakit kan gitu. Kalau enggak, ini enggak bisa lagi namanya. Ya. Ya enggak bisa. Nah, itu pesan saya kepada pada seminar Astra, Bapak Ibu, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Suami istri tetap seperti saya juga ribut-ribut biasa. Ya. Kalau istri ribut, ya, setnya habis itu, ya. Uang belanjanya habis itu. Dan suami-suami juga kalau ada rezeki ya bawalah pulang, ya. Sudah kerja bakti satu hari, ya. Pulang bukan uangnya kasih ke istri tercinta, malah main judi, ya. Jangan main judi lagi. Saya tidak bertanggung jawab dan saya tidak akan menolong kalau kamu ditangkap polisi karena judi, ya. Biarkan saja. Ya. Kalau ditangkap itu Tuhan besok tangkap itu sebenarnya. Ya. Oke. Mabuk-mabuk juga jangan, ya. Kalau main apa lagi itu, narkoba juga jangan. Tolong, ya. Kasihan kalian. Betul. Sekali coba, forever itu, selamanya. Ya, selamanya.
ya. Apalagi laki-laki, atau saya pernah bantu karena dia apa baru tahlilan ya waktu di Beras Lagi, ketangkap masyarakat baru cerai sama suaminya, kalut ya dibawa sama om-om ya gitu, sabu di Sibaya Hotel kecil itu bukan di depan, ketangkap di situ ya, untung aja baru ngisep dia ya. Ya udah karena ibunya datang, saya panggil ibunya ya, datang tolong Pak Iti dibantu. Nah, itu pun saya kerja keras ya, saya takutnya apa, karena narkoba saya bisa lepaskan apa ibu itu ya, baru selesai cerai. Nah, ini yang saya maksud kepada kamu semuanya, hati-hati Pak Ibu. Saya pun demikian, takut saya sama Tuhan itu. Tadi pun aku harus tidur di room apa di hotel, mau tidur pun tadi Pak tidak apa, habis kegiatan sama masyarakat, tidur sampai rumah, sampai hotel, langsung geletak jam 12, jam 2 saya bangun, harus kotor. Minta perlindungan. Dan saya ingin perlindungan Tuhan dari Beras Lagi sini, selamat. Nah, gitu. Ya. Dan nanti mau turun ke Medan juga, aku harus itu. Istriku sama, jangan lupa gereja saya. Tapi, jangan lupa gereja tapi ya. Kalau pulang ke rumah, anak saya bilang gini, Mama, Mami, Papi pulang. Terus kata mama saya, kata saya, bukan Papi pulang, Pipa pulang. Ya, ini kalau bercanda-bercanda. Dan kalau istri lagi marah-marah, biarin aja. Ada yang dimau itu, ada yang diminta itu. Ya, itu. Oke, kurang. Ya, sama rezeki. Baik-baik itu ya, ya. Pada kita semua, nanti saya akan terus berhubungan dengan kamu semuanya. Ya, akan mencoba terus karena kita telah pelihara kedaulatan polisi dan masyarakat. Ya, polisi harus baik. Ya, polisi digaji oleh kamu semuanya. Ya, bukan polisi digaji oleh Bapak Kapolda, bukan. Ya, polisi digaji dari uang-uang kamu semua. Dari pajak itu. Ya, yang kalian minta pajak, pajak bangunan, pajak apa, makan restoran, pajak itu dikumpulkan jadi uang gaji polisi. Dan polisi wajib melindungi masyarakat, ya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bukan mengintimidasi, bukan mengayomi masyarakat, bukan memeras masyarakat. Kalau ada sen, bagi sen, ya, itu berkat. Ya, ini semuanya saya minta Bapak Ibu sinasran. Ya, percaya sama kami polisi, polisi adalah terbaik. Yang jahat adalah oknumnya. Ya, aku udah bicara sama adikku, ya. Saya kira printer, ya. Nanti ada printer dari oknum. Iya, enggak printer tadi. Kalau printer pasti adiknya laptop gitu. Jadi juga senin aku kasdim, tapi katanya podim, ya kan? Kasdim. Kasdim, ya. Saya masuk ke tadi. Di sekolah ada bioskop, ada siang malam, ya. Ada geledek, ya kan? Ada gudang, ya kan? Gudang isinya brand apa anaknya namanya bom, ya kan? Tepuk tangan untuk Pak Karo, ya. Tujuh dibata untuk Kak Karo Liga, saya bisa di sini, ya. Tetap nanti kalau ada acara-acara undang aku, ya. Nanti kalau pas waktunya, ya, pas waktunya. Karena kami di Mabes Polri ini klinik-klinik dulu di sini. Ya. Coba kita bagi klinik dulu sebentar ya. Kita... Yeah.
masalah, mari kita bunyikan pukul saja. Boleh. Ya, ada masalah segera. Ya, kalau nggak bisa lapor polisi. Ya, kalau bisa ditangani oleh kita di sini, ya, lakukan apa itu. Itu aja pesan kami, Sri Nangku. Ya.